seharian kita libur, guys, karena cuacanya hujan, guys. Nih, kita bela-belain membeli sarung ponco, guys. Jas hujan ponco, guys. Situasinya lagi tidak menentu, guys. Kadang hujan, kadang penter, kadang hujan, kadang penter. Kita sebagai manusia, kita harus menjaga imun kita, ya, guys, biar imun kita tuh tetap sehat, ya, guys, ya. Sampai sekarang gerobak karena seharian libur, jadi belum sempat saya bersihin, guys. Paling besok baru saya bisa bersihin, ya, guys, pas kita mau berangkat jualan es doker, guys. Apa itu? Ding 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 ding. Es doker kah? Apa-apa kah? Kita lempitin dulu, guys. Kita lempitin dulu, guys. Jasudannya, guys. Karena jasudan ini perlu banget di kala musim hujan, ya, guys. Gimana, guys? Kabarnya kalian, guys? Lancar nih jualan es dokernya. Kemudian lancar, ya, guys. Belakangan ini saya nggak upload, guys, soalnya kadang kita males untuk bikin videonya, guys. Udah males-malesan, guys, kita bikin kontennya. Oh.
Aduh guys, sisa makanan guys kemarin belum habis karena banyak pembeli yang datang untuk beli es doger, jadi selera makannya hilang. Oke ya guys, mau kegiatan apa ya guys ya kalau libur gini ya guys. Buat kalian yang masih semangat berjualan es doger, buat di daerah kalian yang belum musim hujan ya guys, yang belum musim hujan semangat terus ya guys. Hanya di daerah tempat tinggal saya ini hujannya sangat sering banget guys. Hujannya sangat sering banget, bahkan setiap hari itu mesti hujan terus guys. Tapi alhamdulillah ini hari ini hujan tadi cuman sebentar guys, nggak lama hujan sekitar jam 10 udah hujan, jam 10 udah hujan, terus sampai jam kalau nggak salah sekitar jam 2 baru berhenti ya, berhenti total. Alhamdulillah sampai sekarang situasinya penter guys, situasinya penter. Mudah-mudahan besok hari apa, hari Senin, mudah-mudahan cerah ya guys ya, mudah-mudahan cerah hari Senin. Soalnya kalau jualan es musim hujan tuh sangat berpengaruh banget guys terhadap ini apa, peminatnya sangat, dibilang peminatnya kurang kalau memane hujan guys. Bahkan saya pernah jualan es doger untuk satu termos ya, untuk satu termos itu 3 hari guys belum habis, 3 hari belum habis. Makanya kadang kita udah gimana ya, kadang kita jualan cuman dapat 50.000, cuman dapat 50.000 guys karena di guyur hujan, cuman habis buat makan doang tuh guys duitnya. Jadi kalau buat modal lagi ya terpaksa harus membobok celengan guys. Iya.
Tapi nggak apa-apa ya guys ya, namanya juga musim hujan, kan nggak selamanya musim hujan terus. Cuman pas waktu-waktu musim hujan itu kita merasa jualannya itu susah sekali ya guys, merasa susah sekali karena ya susah mencari pembelinya tuh susah. Ya sabar aja guys ya, mudah-mudahan semua ini ada hikmahnya ya, ada hikmahnya guys ya, jadi santai aja guys. Hurap kalian. Ini situasi sekarang saya lagi ya beristirahat ya guys, istirahat karena hari Minggu, jadi istirahat lah buat nyantai-nyantai guys, buat nyantai-nyantai, buat menenangkan badan, buat menenangkan pikiran, sambil kita ngobrol-ngobrol sama subscriber. Mudah-mudahan para subscriber pada sehat ya guys ya, pada sehat dan selalu ramai jualannya guys ya, ramai guys ya. Depan udah ada gerobak ya guys, itu sampah-sampah belum sempat saya buang, pada nyelip. Paling ntar kalau udah pas mau jualan baru saya buangin sampahnya. Terus yang dibikin permasalah itu ada tuh semutnya guys, semutnya enggak ini dari bawah ke atas ya, karena manis ya guys susunya itu guys, yang bikin semutnya berdatangan. Tahu harus diapain ini guys, kira-kira guys kasih ini apa ya, apa dikasih kapur ajaib kali guys. Ini semutnya tuh ini dari bawah itu loh tuh mengundang, banyak semutnya berdatangan guys. Banyak sekali guys semutnya. Aduh, awewe. Ini guys si depan pelantaran guys. Halo, nyapa temen. Jali ngapain li? Ngapain kamu? Nih si Jali, ini Jali. Tang ting tong ting tang tang tang. Mana adiknya? Adiknya mana adiknya? Mau kemana? Sini aja. Diam. Mandang. Pang tim pang kembang 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 pang. Iya mau kemana? Diam. Diam. Kamu kapok. Sombong sekali. Aduh. Sombong sekali si Jali. Aduh.
si motor apa aja guys. Motornya kotor sekali guys, motornya kotor sekali motornya. Enaknya diapain guys, ini payung guys, uang atau di servis guys. Uang aja ya guys. Udah rusak guys, udah rusak. Ambil ininya aja nih, gagangnya aja nih. Gagangnya lumayan guys, gagangnya guys buat tongsis HP guys. Buat tongsis, aduh sampai patah ini pisaunya, soalnya pisau susu ini. Awas hati-hati takut kena tangan ya, kena tangan repot sampean. Bagus caranya guys, guys susah amat ini. Aduh. Oh. Cepat toto kan guys. Patah ini, patah marah, patah ini, patah tumpul. Cara membuka payung untuk dirusak.
Pas sekali nih guys. Cara membuka payung untuk dirusak. Caranya gini guys. Waduh, cakep sekali ininya guys. Seperti pistol mainan. Ngambil pisau lagi guys. Aduh. Ini guys, kalau ngerusak gampang, tapi kalau menerin nggak bisa guys. Tipenya seperti saya guys. Aduh, tajam sekali nih. Aduh, kena jari kan tuh. Alah, skala kaku man gue. Mainan lading, kena lading ya bos. Mainan pisau, kena pisau. Alah. Aduh, wah kena pisau tuh. Langsung berdarah. Apaan ya guys nih guys? Ya buat mainan aja gini ya, tekan. Hei mang, ini biasa nih, uang payung yang nggak pakai mang, uang payung yang nggak pakai, tuh rusak. Ambil ininya buat ibunya saya. Ininya doang yang rusak. Buat ngantiin. Bisa. Ininya, batangnya aja. Bisa. Ketuang itu, ketuang servis payung. Kita mah nggak bisa. Mana bang? Sehat? Alhamdulillah. Itu warnanya abu-abu itu apa? Ganti lagi. Aku prop itu. Warnanya abu-abu. Oh, warna aqua prop. Itu cuman dasar. Oh iya. Bagus kalau ada dasar, Mamang. Jadi rapet. Bener. Aduh, kenapa, bos? Kata tekan guys, kinian guys, aduh skala kaku mana gua, alas beli bener. Aduh, tangan yang nanti kena bos. Alas, wah tangan yang nanti kena lagi, kena lading. Wah sih, kena lading guys. Alas. Aduh, cewek. Mana itu cewek? Alalalalala. Aduh, si Nok mau kemana sih Nok? Waduh, lumayan guys. Kata apa ya guys, enaknya guys ya. Ya, usah buat dolanan bayu sih. Buat mainan. Wih. Wali ada tikus mati. Tikus mati, kenapa dimatiin? Itu tepanya tutup. Kekelindes. Enggak. Terus? Itu mati aja mati. Emang apa yang bilang? Mbak? Enggak, bocah. Sebelah mana? Pas belokan, untuk takel itu. Iya. Untuk pohon. Kakula aku loh. Iya udah mati dong. Udah, tapi pot yang gede itu. Iya. Mama. Eh, minta ikut. Wah, minta ikut. Ayo, ikut. Abis jalan-jalan ya Neng. Abis jalan-jalan si Noknya nih ke Bandung. Walah, enak. Bandung. Ini gosok.
Lihat pawangnya ngikut, Neng. Sama coba, Neng. Dari luar yang mana? Yang pintu masuk ada pintu kantungan di rumah. Rumah. Pintu yang dua pintu itu loh. Iya, coba aja ntar cek dulu. Guys, ngeliat tikus mati, guys. Katanya ada tikus mati, guys. Halo, kalah kaku mulai. Aduh, aduh, gede sekali tikusnya ini. Alah. Halo, ini mah digoreng nih. Enak kalau digoreng, guys. Woi, ya bos. Hei. Buang aja, guys, sini, guys. Bang. Yuk. Besok juga diambil, guys. Cariin aja, guys. Kalau jarang diambil sih saya kubur, guys. Bos. Kesel, bos. Oke, guys, terima kasih ya, guys, buat kalian yang udah menonton ini video ini ya, guys.